Hai teman-teman, selamat datang di channel Melobi. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk dipencet tombol like-nya dulu teman-teman. Dan jangan lupa untuk di-subscribe biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari channel Melobi ya. Terima kasih. Halo guys, selamat datang lagi di channel Melobi. Di video kali ini kita akan main Roblox lagi ya. Yee. Dan Loli, apa yang terjadi kepadamu kocak? Profesor sih profesor kita, tapi kok kamu kayak gini? Ini Melobi ganteng, kamu jadi kayak oh gitu ceritanya Loli. Malah nyalain Melobi lagi. Jadi kemarin Melobi tuh ngajak Loli untuk jadi profesor gitu guys ya. Dan Loli membuat sebuah ramuan. Tapi ramuan kayak ramuan skincare gitu, agar cantik-cantik. Cantik apaan gitu kan. Malah jadi kayak Bigfoot Loli. Bayangkan. Ya Melobi gak ejekin kamu. Tapi kenyataan kenapa kamu berjenggot sekarang Loli. Jangan disuntik Melobi kocak. Nanti Melobi bisa jadi mutan lagi. Loli bener-bener aneh banget. Melobi jadi gak suka sama kamu. Dan kata si Loli, siapa juga yang mau sama kamu Melobi? Emangnya kamu gak suka sama Melobi? Lihat nih Melobi ganteng banget gitu kan. Lihat nih rambutnya udah kayak kain pel lagi ya guys. Oke guys, jadi di episode kali ini kita akan coba jadi profesor. Tapi profesor yang akan membuat virus-virus rahasia yang akan menghancurkan dunia. Oke guys, sebelum kita lanjutin episode kali ini, ada baiknya kalau kalian like dulu ya. Dan jangan lupa untuk di subscribe. Subscribe sekarang juga, karena semua itu gratis. Jadi apa yang kalian tunggu, tinggal pencet tombol subscribe-nya. Oke Loli, kita mulai permainannya. Di sini ada ruangannya Melobi. Dan di sini ada sebuah tabel, kita bisa mengeluarkan manusia. Nah ini dia manusia yang akan kita jadikan bahan uji coba guys. Oke Loli, let's go, kita masuk ke dalam. Loli, mana ramuan kamu Loli? Coba suntikan kepadanya, kita akan coba lihat guys kira-kira apa yang terjadi. Ini dia ramuannya si Loli. Udah belum Loli? Oh udah guys ya, ketancep coy, kasihan banget. Dan apa yang terjadi? Kayaknya gak terjadi apa-apa. Hai Rob, apa kabar? Apa yang terjadi? Kocak, meledak dong. Kenapa kamu gak bilang kalau ramuan itu bisa meledak Loli? Setidaknya kan kita bisa keluar dulu. Ya ampun. Dan kalian lihat gara-gara ledakan tadi Melobi jadi kayak gini guys. Dan wow, kamu kok cantik banget Loli. Apa Melobi jelek? Ya ampun, malah diejekin balik. Tapi kenapa kamu masih punya jenggot Loli? Bayangkan. Ramuannya Loli adalah ramuan psikopat guys ya. Langsung membuat manusia meninggal. Oke, kita keluarkan lagi bahan eksperimen kita. Ayo berdiri Noah. Oh ini Ariel Noah kayaknya Loli. Kata si Loli itu fansnya guys. Tapi kenapa jadi botak kayak gini dah? Jangan dulu ramuan kamu Loli, biarkan ramuan Melobi terlebih dahulu. Kita suntikan kepadanya. Ini dia guys. Dan oke, apa yang terjadi? Apakah dia cuma berkilau doang guys? Ya Loli jangan disuntik dulu kocak. Biarin kita lihat dulu apa yang terjadi. Ya ampun Loli, malah tambah-tambah spicy. Apakah dia kepedesan kinda? Ya ampun, terbakar. Katanya yeay, api unggun. Katanya dia pengen buat kopi. Ya ampun, langsung meninggoy bahan eksperimen kita guys. Oh ya, di sini ada gelas tapi kopinya udah nggak ada guys. Di mana kita bisa mendapatkan kopi ya? Aku butuh kopi nih guys. Aku udah mengantuk. Udah berhari-hari Melobi buat bahan eksperimen tapi selalu aja gagal dan gagal. Di sini ada beberapa ruangan, ada ruangannya pecah. Oke, kita akan coba masuk ke dalam. Oh, ini dia Loli. Ada ruangan kopi. Kita akan coba membuat kopi guys. Nah, ini dia kopi panasnya. Kita akan duduk santuy dulu di sini. Melobi udah lelah banget guys. Dan tadi itu benar-benar lucu banget. Jadi Loli tadi membuat virus pedas gitu sampai orangnya terbakar guys ya, dan dia malah seneng gitu kan, malah mau buat kopi. Ada-ada aja. Enak banget kopinya Loli. Jadi di sini ada beberapa virus yang bisa kita gunakan dan ini sangat-sangat berbahaya banget guys. Oke, kita akan coba lihat. Di sini ada virus bakon guys ya. Pas banget manusia bahan uji coba kita kagak ada rambutnya guys. Kita akan tumbuhkan rambutnya. Nah, kita suntik terlebih dahulu. Jadi bakon beneran. Hai bakon. Benar-benar berubah guys ya, dan yang tadinya nggak punya rambut sekarang punya rambut guys. Oke. Oke, kita lihat dulu kesehatannya di sini 96. Oh, mulai berkurang nih kesehatannya, guys. Nah, kita akan coba ikat dia. Takutnya bakon nanti macem-macem. Dan di sini ada sebuah generator. Ini adalah generator virus-virus juga. Tapi di sini ada virus pemain dan di sini ada generator virus acak, guys. Kita akan coba ambil. Oke, apakah Melobi telah mendapatkannya, guys? Kita klik lagi. Kayaknya enggak deh. Terlihat seperti masih kosong suntikannya. Di sini ada generator virus acak. Kita coba. Nah, kalian lihat suntikannya berganti warna. Kita coba klik sekali lagi. Tuh kan berganti
nanti lagi. Dan sekarang saatnya kita suntikan kepada Bakon. Oke, apa yang akan terjadi kepada Bakon? Apa loli penelitianmu sangat spektakuler dan akan menggamparkan dunia? Wow, apa yang terjadi? Bakon jadi super saya. Keren banget sih jadinya. Wow, apa yang terjadi guys? Tiba-tiba aja muncul wajah seperti itu. Apakah berbahaya? Semoga aja aman ya. Dan sekarang kita akan coba pergi ke tempatnya Loli guys. Katanya dia membuat eksperimen yang sangat spektakuler. Ini apaan kocak? Coba buka pintunya dulu Loli. Kita akan coba lihat ke dalam. Oh my mom. Tangannya lepas fix. Kamu psikopat kocak. Bayangkan kenapa kamu buat virus seperti ini. Lihat wajahnya guys. Loli, apa yang kamu lakukan? Ngeri banget. Tapi ada tangan Thanosnya guys ya. Dan udah berdarah-darah. Masih aja digantung sama si Loli. Benar-benar mengerikan. Kamu jat. Loli, apa yang kau lakukan? Buka pintunya, Loli. Melobi bisa meninggoy. No! Melobi meninggoy. Dasar Loli jahat. Dia sepertinya ingin menjebak Melobi, guys. Di sini ada virus yang sangat unik, guys. Yaitu virus kereta api. Apakah ini akan membuat manusia menjadi Thomas, guys? Pasti keren banget. Dan di sini ada yang lebih mengerikan lagi. Yaitu virus corona, guys. Melobi nggak berani menyentuhnya. Siapa yang setuju Melobi akan menggunakannya? Komentar di bawah sebanyak-banyaknya. Oke, kita keluarkan manusia kembali dan kita ikat dia guys. Takutnya dia macem-macem ya. Udah ikat belum sih? Kayaknya belum deh. Nah, kita akan coba ikat lagi. Oke, kita gantung dia guys. Tapi dia selalu happy ya. Padahal hidupnya di tangan kita ya. Oke, kita akan coba suntikan. Ini dia. Oh my mom. Dia beneran berubah jadi Thomas kocak. Loli. Lihat sini Loli, buruan. Sini. Lihat ini, dia malah jadi Thomas. Oh, kita akan lepas talinya. Iya bener kata kamu Loli, harus dilepas dulu talinya. Nah, kita akan coba lepas. Ini dia guys. Apakah dia bisa berjalan? Hai Thomas, apakah kita bisa menaikinya guys? Kita berhasil merubah manusia menjadi Thomas. Apakah Loli akan kita ubah jadi Thomas juga? Mungkin kita suntik dia guys. Rasakanin Loli berubah jadi Thomas kamu. Katanya jangan macem-macem kamu Melobi, jika tidak akan kubah kau jadi monyet. Ya ampun, jahat banget. Jadi monyet gak tuh? Dan di sini ada ramuan Necromela. Oke, Melobi gak tahu ini apa, tapi kita akan coba aja. Dan sekarang kita akan coba suntik ke tubuh Thomas ini. Kok gak bisa? Di sini ada nama Eric guys. Oh, masih ada tubuh manusianya rupanya guys ya. Nah, kita akan coba suntikan kepadanya. Oke, keluar. Dan apakah yang akan terjadi guys? Kita akan coba lihat dulu kesehatannya. 95. Oke, masih baik. Dan dia mulai kacau guys. Apa yang terjadi? Sepertinya dia kerasukan. Dan tiba-tiba aja dia tadi terjatuh guys. Kita akan coba lihat. Hey kawan, apakah kau baik-baik saja? Darahnya masih banyak sih. Dan dia kayak nggak nyerang Melobi gitu guys. Berbahaya nggak dia? Kita akan coba lihat dulu. Keluar darah tadi kocak. Ngeri banget. Ini gara-gara ada skin Thomasnya jadi kagak kelihatan nih. Oke, kalau gitu kita akan coba daur ulang. Dan kita ambil ramuan Necromela lagi. Oke, Melobi telah suntikan ke tubuhnya. Dan apa yang terjadi guys? Kalian lihat tubuhnya. Bentol-bentol merah-merah gitu. Tapi dia tetap tersenyum guys. Kuat banget ya kocak. Oke, apa yang terjadi kepadanya? Dia tiba-tiba aja terjatuh. Hei kawan, bangun. Apakah dia baik-baik saja? Hai, apakah kamu pingsan? Bangun. Kita akan injak-injak. Iya. Bangun kocak. Kagak bangun dia guys. Kalau gitu kita akan paksa dia bangun. Kita gantung dia. Ngeri banget. Dan berikutnya kita akan coba ambil kamelia. Dan kita suntikan lagi kepadanya guys. Oke, kita lihat apakah yang akan terjadi. Dan Loli lagi sibuk banget tuh kelihatannya ya. Wow, apa yang terjadi kepadanya? Tubuhnya tiba-tiba aja memerah guys. Apakah hanya seperti ini aja? Aku membutuhkan sesuatu yang spektakuler. Dan tiba-tiba aja dia muntah sesuatu guys. Keluar hitam-hitam gitu. Kita coba cek kesehatannya. Kesehatannya ternyata 95. Sepertinya masih aman. Dan kita akan coba virus buang. Kita suntikan kepadanya. Jangan dekat-dekat. Takutnya Melobi terkena virusnya guys. Oke, virusnya udah masuk ke dalam tubuhnya. Tiba-tiba aja badannya berasap. Kesehatannya 92. Masih aman. Kita akan coba lepas talinya. Apakah dia berbahaya? Oke guys, tiba-tiba aja di kulitnya muncul hitam-hitam. Itu apa anda? Dan apa yang terjadi kepadamu Loli? Dia malah terbakar. Mungkin dia menyuntikkan ramuannya sendiri di tubuhnya guys. Dan di sini ada ramuan YouTuber. Apakah ini ramuannya Melobi guys? Kata si Loli, jangan GR kamu. Kamu gak terkenal. Lebih terkenalan si Loli. Masa iya sih guys? Komentar di bawah sebanyak-banyaknya. Loli ngejekin
Melobi mulu. Oke, kita suntikan kepadanya lalu kita keluar. Apakah yang akan terjadi? Oke, guys. Sepertinya zat-zatnya udah mulai bekerja dan masuk ke tubuhnya. Kesehatannya 91 masih normal. Ya ampun, malah jadi flamingo. Kirain YouTubernya jadi Melobi gitu kan. Soalnya Melobi kan juga YouTuber. Kata si Loli YouTuber enggak terkenal. Loli, kamu ini ngejekin Melobi mulu deh, ini dia, guys. Jadi cewek tapi jenggotan, bayangkan. Tapi katanya itu adalah fashion kekinian, guys. Ada-ada aja, terserah kamu lah. Berikutnya ada Cilingo, guys. Cilingo ini apa kira-kira ya? Dan kamu buat apa, Loli? Wow, keren banget. Iya. Aku akui kamu profesor yang hebat. Wow, look at this, guys. Tubuhnya bisa transparan kayak gini. Dan kalian lihat suntikannya udah banyak banget ya. Loli udah menyiksa dia, guys. Dan di sini muncul hijau-hijau dan kuning-kuning juga. Ih, tapi kerennya ini tembus pandang gitu, guys. Dan sekarang kita akan suntikan kepadanya. Dan kalau Melobi deketin, darahnya Melobi berkurang tuh, guys. Kita jangan deket-deket dengan dia, soalnya virusnya bisa menular, guys. Oke, kita lihat apa yang terjadi. Chill. Oke, guys, still chill. Oke, still chill. Tetap santuy. Maksudnya apa, guys? Melobi juga nggak paham. Apakah akan terjadi ledakan lagi seperti tadi? Oke, sejauh ini masih aman. Hanya saja kalian lihat timbul daging-daging merah-merah gitu, guys. Ih, sangat menjijikan dan sangat mengerikan tubuhnya. Dan berikutnya ada virus Blula. Kira-kira apakah yang akan terjadi kepadanya, guys? Kita lihat saja. Kalian lihat, guys. Wow. Api biru muncul dari tubuhnya, guys. Keren. Dan apakah kesehatannya berkurang? Sepertinya enggak, guys. Masih 85, masih aman. Dan dia enggak gerak-gerak, guys. Tetap diam. Mungkin aja dia udah enggak bisa gerak lagi ya. Soalnya kalian lihat tubuhnya udah mengerikan banget, kocak. Kita akan coba gantung dia aja kayaknya, guys ya. Oke, masih aman dan dia masih tersenyum. Kita akan siksa YouTuber ini, guys. Dan berikutnya ada organella. Kira-kira ini apa ya? Oke, mari kita coba kita sunting di pantatnya. Ini dia. Dan apakah yang terjadi? Kesehatannya 83, sepertinya masih aman, guys. Apakah kau baik-baik saja, kawan? Dia seperti terbakar gitu ya, keren banget, coy. Oke, Melobi udah menunggu beberapa saat dan suntikan terakhirnya Melobi tadi, apa yang terjadi ya? Sepertinya nggak terjadi apa-apa dan masih sama aja. Dan sekarang kita akan coba Brumella, guys. Kira-kira apakah yang akan terjadi? Kita suntik dia, merasakan ini. Kayaknya belum kesuntik, ayolah kesuntik. Nah, kita udah menyuntiknya, udah masuk. Kalian lihat, guys, ekornya berdarah-darah. Wow, mengerikan banget. Sepertinya dia udah meninggal. Kita lihat dulu kesehatannya 79, masih aman, bro. Ya, ternyata inilah virus meme gitu, guys, yang suaranya bro. Dan di sini juga ada virus kodok. Ini adalah virus meme, guys. Kita akan suntikan kepadanya. Here we go. Waduh. Darahnya Melobi berkurang, guys. Kita jangan terlalu dekat. Oke, sepertinya sudah tersuntikan. Loli, sini Loli. Lihat. Wow, wajahnya berganti, guys. Jadi wajah kodok. Bayangkan. Kalau Loli lihat pasti ketawa banget. Dia di mana ya? Dia dari tadi kemana ya? Mungkin aja dia sedang membuat ramuan untuk menghilangkan jenggotnya, guys ya. Dan di sini ada virus game. Pas kita akan coba masuk ke dalam. Oh no, ada yang menyuntikannya kepada Melobi. Apakah ini berpengaruh kepada Melobi? Suntikannya udah kena tuh. Nah, kita akan coba virus game pas ini. Harganya berapa nih? Oh, harganya 79 Robux. Apa yang terjadi, Loli? Melobi berubah jadi zombie. Kocak, ngeri banget, guys. Aku adalah zombie. Ya ampun, jalannya lambat banget, Loli. Tolong Melobi. Melobi telah diubah menjadi zombie, guys. Hai, siapa kamu? Selamatkan aku. Apa kamu Loli, kocak? Malah berjenggot, guys ya. Botak dia, guys ya, Loli. Selamatkan aku, tolong Loli. Buat aku kembali. Loli. Ya ampun, lambat banget jalannya, kocak. Sangat menyebalkan. Tolong. Aku udah berubah menjadi zombie. Dan sepertinya cuma gini aja. Kita akan coba reset dulu. Kamu mati, lol. Diketawain lagi gitu kan. Dan di sini ada game pass lari cepat. Kayaknya Melobi akan beli aja biar kagak kelamaan larinya. Dan sekarang kenapa Melobi malah jadi cewek? Oke, guys, kita akan langsung beli aja virus game pass-nya, guys. Ini sepertinya keren-keren. Ini dia, guys. Mari kita try.
selesai. Let's go, let's go, let's go. Kita suntik lagi kepadanya. Kalian lihat tuh, suntikannya udah banyak banget ya. Sangat mengerikan. Kita lihat apakah akan terjadi. Wow, 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 wow. Virus game pas, apa yang terjadi? Badannya tiba-tiba aja berubah menjadi kuning. Destroy, no. Jangan meninggoy dulu, kocek, jangan meninggoy. Destroy, apakah dia akan hancur, guys? Kata si Loli Melobi jahat banget. Emangnya kamu enggak, kocak? Kamu lihat pasien kamu sendiri tuh udah hancur-hancur gitu kan. Malah ngatain Melobi. Tuh lihat eksperimen kamu sendiri, kocak. Ini apaan? Ngeri banget. Kamu lebih jahat daripada Melobi, Loli. Sampai-sampai tangannya copot dong, guys. Oh my mom, dan berdarah-darah. Dan berikutnya di sini ada virus zombie, guys. Oke, mari kita suntikan kepadanya. Sepertinya dia udah tersiksa banget sih. Apakah dia akan berubah menjadi zombie, guys? Let's go. Mari kita lihat. Kita akan lepaskan talinya. Mungkin aja dia akan menggila. Oke, jalannya udah lambat. Ini seperti Melobi tadi. Mungkin aja virusnya udah mulai bekerja, guys. Apakah dia udah berubah menjadi zombie? Tapi badannya nggak berwarna hijau gitu, guys, ya. Kita akan coba ikat dia kembali. Soalnya dia gigit, kocak. Apa, Loli, kamu ingin melihatnya dari dalam? Ayo, silakan masuk. Dan sekarang kita akan lepaskan talinya. Kita akan buat Loli jadi bahan eksperimen kita, guys. Ayo, gigit dia, gigit dia. Kata si Loli, ya, terlalu lambat zombie kamu. Zombie kamu lemah. Coba Loli serang dia. Kalau ya, dia meninggoy. Katanya lemah. Oh no, oh no, oh no, tidak. Kenapa dia meledak, kocak, no? Eksperimenku yang telah kubuat bertahun-tahun hancur, guys. Kata si Loli, rasain, deh. Rasain, ah. Menyebalkan kamu, Loli. Oke, kita akan coba suntikan virus kita lagi, guys. Dan apa yang terjadi kepadanya? Matanya merah, guys. Wow, 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 wow. Matanya akan copot, kocak. Ih, serem banget. Look at this. Wow, wow, wow. Ini benar-benar sangat menyeramkan banget. Melobi akan coba tambah dosisnya. Oke, guys. Apakah yang akan terjadi? Dia semakin lama semakin merah aja ya. Oke, oke. Kita akan coba tambah-tambah terus. Kayaknya seru deh. Ini yang ketiga. Dan ini dia yang keempat. Oke, sepertinya nggak terjadi apa-apa. Hanya saja warnanya tambah lama, tambah merah ya. Dan yang berikutnya ada ledakan hijau. Wow, di sini ada yang membuat eksperimen menjadi raksasa, coy. Keren banget. Gimana caranya, Loli, ya? Oh gitu, pakai generator acak lebih bagus, kata si Loli, guys. Soalnya nanti kita akan dapat ramuan-ramuan rahasia yang kita nggak tahu gitu. Oke, sekarang saatnya kita suntik kembali dia. Here we go, guys. Ledakan hijau. Apakah yang akan terjadi? Apakah dia akan meledak? Wow, kaget Melobi, kocak. Keluar-keluar, keluarkan aku. Lihat, guys, langsung hancur dan mengeluarkan ledakan hijau gitu aja sih. Dan ya, guys, ini seru banget kita buat-buat ramuan. Dan akhirnya rambutnya Loli tumbuh. Tapi kenapa tumbuh kumis juga, kocak? Rambutnya jadi rambut keribo juga. Oke, guys, mungkin kita akan lanjutkan lagi di episode berikutnya. Mungkin aja ada ramuan-ramuan yang belum kita tahu nih. Dan ya, guys, kalau kalian suka dengan episode kali ini, jangan lupa untuk dipencet tombol like-nya, komen, dan di-subscribe. Bye-bye.